Lumantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemkab Kulon Progo masyarakat bantuan 3 unit ambulan datang desa Kebon Harjo, Banjarsari, dan Sidoharjo, Sami Galuh, Kulon Progo. Antasipun amrih rancaking transportasi ing Karang Padusunan salebeting yang ngatasi masyarakat ingkang mbetahaken rujukan datang rumah sakit. Awit ngantosa mangke transportasi yang terletak Kecamatan Sami Galuh taksih ginakaken kendaraan warga. Pramila tim medis kangelan kangge dugaaken warga ingkang badhe dipun rujuk. Sami Galuh itu memang sangat terbatas sehingga kalau kita menjemputi pasien satu persatu yang memang tidak bisa dibawa dengan motor atau dia nggak bisa datang sendiri ke puskesmas sangat berat buat kami. Dan ini dengan adanya ambulan desa ini sangat membantu. Bupati Kulon Progo Astowardoyo ngajab kanthi wontenipun ambulan warga ingkang nandhang sakit saged tumuli dipun sukani pitulungan dening tim medis kanthi sambetan lumantar telepon ingkang nomoripun sampun dipun biwaraken dening kepala desa. Kita sudah berikan ambulan dengan harapan orang sakit bisa tinggal calling aja kalau butuh transportasi ke puskesmas, maka sudah tidak merepoti tetangga-tetangga dan tidak perlu nyari kendaraan sendiri, tinggal memanggil nomor yang sudah disosialisasikan Pak Kades itu. Dan memang ini ambulan diselenggarakan penuh untuk desa itu dan untuk kepentingan membawa orang sakit. Kejam meniko warga kaajab tumut hantar beni aset desa meniko, amri awet, lansa wanci-wanci, samekto, kangging latosi masyarakat ingkang betahaken. Rido Junianto, Jogja TV.